Pada hari ini, Karawitan Ngesti Budoyo sedang melakukan ekstra rutinan. Pada hari Jumat, ini sedang melakukan, atau sedang menabuh lancaran Surabaya Ngumandang. Seperti yang bisa Anda lihat, ekstra ini dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 10 dan 11. Untuk pelatihnya, dikarenakan hari ini pelatihnya tidak bisa datang, digantikan oleh seniornya kelas 12. Tidak hanya tembang-tembang lancaran saja, tetapi akan diajarkan tembang-tembang lainnya, tapi akan diajarkan pada tahap selanjutnya. Karena ini mereka masih pada taraf baru, jadi yang diajarkan baru lancaran-lancaran biasa seperti Witing Kelopo, Manyar Sewu, Singonebah, Gugur Gunung, dan seperti yang ditabuh sekarang ini yaitu Surabaya Ngumandang. Seperti yang Anda lihat, semangat para siswa-siswi untuk belajar gamelan di SMA Negeri Belangenceng ini sangat antusias ya. Mereka sangat gigih untuk bisa belajar tentang tembang-tembang gamelan. Supporter dari SMAPI yang besok akan berangkat ke untuk sana. Dan ini adalah tahap kita latihan di sana, teman-teman. Beginilah suasana latihan kami untuk mempersiapkan supporter SMAPI Force. Bisa disaksikan betapa serunya, antusias mendukung para pemain futsal sangat meriah. Anak-anak dari ekstra futsal di hari Jumat buat latihan turnamen besok di Gor Wilis jam 10:30. Anak-anak lagi latihan passing.
biar passingnya enak dan bagus. Mohon maaf ini berisik karena lagi ada latihan bersandingan dengan latihan supporter buat besok pagi di Gor Wilis. Sekian dari saya, terima kasih. Sampun Pak. Ini dari Ekstra PMR dan Big Air. Jadi setiap hari Jumat akan ada latihan dari Ekstra PMR dan Big Air. Ini adalah jargon dari PMR dan Big Air dari kita. Di sini ada ekstra drum band dari SMA Negeri Bilang Kenceng yang dilakukan hari Jumat tanggal 27 Januari. Jadi ini untuk setiap upacara hari Senin. Dan lagunya Andika Priyankari. Jadi ini hasil dari ekstra akhir dari SMA Negeri Pilang Kenceng. Ini praktek untuk membuat tanaman hidroponik. Jadi pertama tanaman. Jadi untuk tanaman hidroponik sendiri pertama-tama kita buat rock wool, dan rock woolnya ini dipotong. Habis itu nanti rock woolnya bisa dibasahin. Setelah itu dibuat lubang buat nanemnya dari bibitnya juga. Setelah itu bibitnya bisa ditanam di lubang yang terdapat dari rokul itu sendiri. Ini tanaman yang bisa ditanam di sini tanaman apa? Jenis tanamannya banyak, bisa jadi dari selada, pakcoy, kemangi, seledri, tomat sama cabai dan lain juga. Keunggulannya di ini dibanding dengan tanah? Untuk keunggulannya sendiri bisa menghemat lahan, juga lebih mudah dan praktis untuk ditanam. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Halo teman-teman, ini adalah kegiatan ekstra dari Erga sore ini yang bertemakan jingle dan opening. 92,3 MHz Ergas FM, Radio Generasi Anak Semapi, yang dipancar siarkan langsung dari Gedung Lembaga SMA Negeri Pilang Kenceng, atau lebih tepatnya di depan kantor Kecamatan Pilang Kenceng. Selamat sore Sobat Ergas semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bersama saya Endah Tri dan rekan saya Alvina Dwi Maisaroh akan menemani Sobat Ergas dalam 2 jam ke depan. Bagi Sobat Ergas yang mau request lagu atau tips-tips salam, bisa langsung hubungi nomor 0815-5689-1946. Dan ini lagu pertama untuk kalian semua.